Kepadanya kami haturkan terima kasih. Acara yang ketiga, pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Saudara Faras Akil Nikah. Kepadanya kami persilahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فمن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو الحي القيوم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وعشيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما عبد أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 صلي عليه وسلم
kalimatani habibatani ilarrahman khafifatani alal lisan taqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama atas nama panitia kepada saudara Dwi Rahmat selaku ketua panitia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirat al-muhtaramin wal-mukaramin, sambungin para alim, para ulama, para kiai, engkang pinten kelawan dalu, tansah semadi pustaka jati kita basuki wahyu ilahi rabbi, engkang pinangka Allah yang jatah mustika di kawana, wabil akhwas, panjenengan ibuan, ibunyai hajat istiqomah, engkang kulalan panjenengan sedaya, ikan tergantung berkah ilmu selalu alikun ikan samakin yang tansah kulau tangan bibi teman-teman panjenengan ikun Romo Kiai Haji Abi Ahmad Yudi wali baik ini ikan tansah kulau tangan bibi asatid wal asatidah selalu jajaran kepengurusan wadah wadah pesantren mahat mampal Quran ingat tansah kula hormati umpi mboten kesuwe dumateng sedaya satriwan satriwati ingat tansah kula tresnani lan kula tandhakaken purwakan ngatur mugi lansaran jalan ras puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingat sampun para kabar toyo kamari kula sami makawala satuman kita sadaya saiklo Enggak dalam titiwan cinta lembut iko, kita sedoyo wadah makan baru, berwajah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kawan atas kawan atas kawan dunia. Pramila tanda syukur kita wadah ngarso dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita salat-salat ikhlas akan kami pilih serta pembikoli Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Allah mugiwa taksa kajiwa pasariwa wadah kainan dalam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para bersamaan timun, kuih kita besar wadah alam dunia pun ikan bincang laku wadah jamal kiamat. Amin Allah memahami. Jamal kemasan, rahimahumullah. Sederipun kelawatan yang berigi, minangkangi wakil sangi wadah kali tidak sama pengawasan. Ikan sepidah, matahakan suruh rauh kakun seloyo santriwan santriwati. Mugia salawi perkajangan seloyo. Mugia tansah kalau berdebut rahmatilun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ikan kami kalimun kulau makini seloyo panitia maturakan agumin rahmatul warikam tanpa pindah kakun seloyo kemawan. Ikan sampun paring pabianu kak awujud dumo beyo lan tenogo mugia sedaya kaeket amalipun ibadah wonten ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping tiga kula makili sedaya panitia nyuwun ampun pangapunten ingkang tanpa kepindhan mobile acara wonten dalu punika wonten wajib paring papan palenggahan saha pasugatan ingkang sekeca. Kula makili sedaya panitia nyuwun ampun pangapunten ingkang tanpa kepindhan. Agung pangandur nuwun ngapunten mobile atur kula wiwit Purwomadya dumugi wusanan ing atur tentu tasih kelepatanipun sawetara dumugi kapindhul atur pramila kulanjen agung sesa mudhapa somo. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua sambutan yang kedua atas nama Lurah Pondok kepada Saudara Ahmad Zainal Alim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati Ibu Nyai Haja Istiqomah, ingkang tansah kula sowan panjenengan atuwantu kangge masyarakat, ingkang tansah kula hormati pengasuh pondok pesantren Mahatma Baul Quran Romo Kiai Haji Ahmad Zuhdi Wali Baitihi, ingkang kula sowan panjenengan atuwantu barokah manfaat ilmunipun. Ingkang tansah kula hormati jajaran asatidz wal asatidzah, pengurus putra maupun putri, wonten kesupen santri putra maupun santri putri ingkang tansah kula hormati. Sepindah monggo kula sowan panjenengan raosaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan arupi kesehatan sehingga kita sedaya saged pakempal manunggal wonten ing majelis punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun shalawat salam patur kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing radio ing dalu punika kita saged maosaken shalawat lan dhasaken angsal sahabatipun bidang ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah
Inggal punika kita sakit makempal wonten peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingkang kaping pinten? Ayo. Pinten-pinten kaping pinten? Biasane sampean namung peringati sholawat Nabi utawa Maulid Rasulullah. Ingkang kaping pinten? 1484 ditambah 53 dadose 1497. Kinten-kinten kados niku menawi kita hitung kanthi taun hijriyah. Yang pertama kula matur suwun sanget kagem panitia ingkang sampun laksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi ingkang dalu punika alhamdulillah saged lancar. Kula matur suwun sanget kagem panitia saking tenaganipun pikiran ngantos dalu niki. Kabeh kalipun Iwan Agung panggutan berpilih saking pengurus buatan sakit kerewangi konsol-konsol panitia anggunipun mempersiapkan agenda peringatan Maulid Nabi Indal Muniko saking pengurus Iwan Agung panggutan ikan-kanan. Mugi-mugi acara Indal Muniko kita sakit mundur hikmahipun, kita saged mundut hikmah ikan sepeda lebih mencintai lebih tresnani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing tresna punika kita mugi-mugi saged pikantuk syafaatipun minjang yaumil kiamah amin Allahumma amin. Pangkatan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaat kulon agung pangapunten ingkang kathah. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami nyaturkan terima kasih. Sambutan yang terakhir dari pengasuh pondok pesantren Wahidun Nurul Quran, beliau Abi Kiai Haji Ahmad Zuni, Majelis Agama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhurina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'isanih la yawmiddin. Waqala ta'ala raqadja'kum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bilmu'minina rahukur rahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Waqala Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Waqala Muhammadun basharun la kal basari bal huwa kal yahudi
bainal hajar. Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya hajar istiqomah, ingkang kita tebak-tebak rawuhipun jam soma insya Allah kunjungi ini pun berangkat dari rumah menuju ke lokasi. Puji syukur yang tidak bisa kita impun malam hari ini, kenikmatan Allah limpahkan kepada kita semuanya, rahmat Allah turun ke muka bumi. Dengan malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya, yakni rahmatnya Allah menurun wonten dhumateng bumi niki, membasahi bumi insyaallah tambah berkahipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing sampe rawuh mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala maringi hidayah. Sing sampe rawuh kepada Allah gampang agar anggenipun ta'alluq anggenipun bibinau ditantukinu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Sing lagi sakit mugo-mugo dipun paringono cepet saras. Sing lagi suntuk mugo-mugo Allah yang maringi kejubaran hati. Sing lagi susah mugo-mugo Allah ganti kalian guna. Sing lagi ngelih mugo-mugo Berawal. Anda sekalian, ini acaranya tungguan ya. Pertama adalah kita mulutkan mulut maulid apa maulud apa minat maulud maulid apa minat maulidin Nabi Rasul bi Rabbil Awwalin maulidin Nabi Rasul bi Rabbil Awwalin istansa yomar isna'in amun fi bi maulid bi rabbil awwalin isna'in yomar isna'in amun fi maulid awwalin. Kalau Mas Musti ini mesti pinter soalnya anak si Jebes nanti mulut di lain mulut kalau ini dan besok lalu Mas Rahmat lagi dia bahasa cekol kromo ingin nyati orang pada muda kurung kami yang sokat dan seperti yang sakit dari sorong itu bahasanya banyak, sing penting kok ya loh, itu ape. Ternyata Mas Rahmat luar biasa. Ini ada tawaran dari Polres, santri MNK ada yang ingin jadi polisi, syaratnya apal 10 juz minimal. Itu bisa langsung ditompo, jadi polisi. Tapi mulai pakai itu water gun. Ada yang minat? Ada syaratnya tinggi badan, kesempatan, wani laku soko MNG dengan lalu-lalu pintu rosa mokan. Kita ada edarannya sebenarnya kalau ada yang minat, ada yang kepengin, insya Allah kalian Kapolres sudah nanti biar langsung masuk belum urusan banyak.
seperti polisi, tapi bintara. Singinan, rahmat orang minan, ini santri sekarang diberi prioritas. Ini sonasi, sarate sonasi, apal kulonan, segitu tambahkan 30 atau minimal 5, 10 juz. Terakhir ditunggu tanggal 16. Tanggal 16 kalau yang siap. Itu nanti Pak Kapolres mau kesini mau mewawancarai langsung untuk menunggu syarat-syaratnya. Salam tinggi badannya kurang tinggi, gampang nutup, monggo kalau nutup nanti kamu tutup. Nah, monggo dulu. Dan jenab ini kan ya orang jubur, orang bebek, itu kan jenab. Dan jenab ini pun boten bebek, boten jubur. Sebenarnya, yang sedang-sedang saja. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Tapi kalau ada yang minat segera mendaftarkan diri. Sarannya SMA, lulus SMA. Atau yang sudah KKO, apa namanya, atau di kemarin, anak itu mengajukan satu. Tapi ini masih kelas 2 ya, Dennis. Ya. Jadi, karena sarannya lulusan SMA. S1 juga boleh, S2 juga boleh. Usianya dibatasi maksimal 26 atau tidak. Nanti langsung ditempatkan di Irian Jaya. Balik tinggalnya. Enggak. Nah itu diam. Tapi kalau ada yang minat ini, kalau habis sekolah senang dan di polisi karena konsolnya jago mengatur baris terus hujan-hujanan, panas-panas, aduh, wayahe turu numpang. Tapi ya, kalau dia minat silahkan. Yang tahu insya Allah ada, kalau yang minat persiapkan mulai sekarang. Minimal bisa push up, set up, ya, sit up, yang lain, yang up-up itu. Make up itu tidak penting. Jadi caranya kalau itu masak yang benar, tinggi badannya dulu masaki, badannya sudah memenuhi syarat tapi orang wani mohon. Jadi polisi kenapa? Nanti tiap hari jenis terus. Di sini ini komandannya sudah ada. Kalau yang benar, Mas Isro masuk kepolisian bisa langsung strap. Jadi itu pertama. Ya, malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama mengerti biasan dalam tujuan kita bagi dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kata Mas Medan adalah ke 1497. Jadi umur yang sangat panjang karena bulan Maulid itu bulan Rabiul Awal niki tanggal 12 ini hari istimewa Nabi dilahirkan. Jadi kalau kalian mengatakan Maulid Nabi ini Maulid Maulid kalau Milad Tasrif itu kalau Milad isin Milad isin maka emakan berarti menunjukkan tempat. Kalau bila izin jangan izin makan itu bila kalau apa kalau kamu bila izin alat musolari. Jadi mulo sing bener itu adalah mau di orang mau mau lebih dilahirkan hari peringatan dilahirkan apa hari peringatan waktu kelahiran ini kan kita mengingati waktu kelahiran dari Nabi kalau benar sudah maulid Nabi orang maulid dan besok mulutan itu makan contohnya ada sering kalau mulutan itu kan nama-nama mulutan
Alhamdulillah kita menerangkan kajian Nabi, mengambil pelajaran hikmah yang dibawa oleh kajian Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Yang kedua kali kita mentaatinya, mentaati kajian Nabi, mengikuti sunnahnya, ihya usul Nabi. Kebetulan malam hari ini peringatan Maulid Nabi sekaligus adalah peringatan Maulid Mas Afir, gitu ya. Mas Afir adalah Maulid yang ke 16. 16 punjul, punjulnya tidak. Punjul. Mudah-mudahan momentum Maulid ini, Maulid ini menjadi sarana kita untuk makin bersyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Maulid Nabi Rasul di Rabiul Awal. Di Rasul. Orang pokok lagu itu sebenarnya macam kayak Farel, ya. Kenal Farel pun melawatan pun berita, sebule Farel agama yang Kristen, Farel rakyat itu boleh Kristen, ya Allah, terus di menjadi idola, idola itu artinya irungi idol rupanya Allah. Terus jadi idola, terus kita lagi orang muslim yang bareng itu bukan muslim. Sebelum bareng muslim, non muslim tuh, non muslim tuh iso selawat apa itu? Sebagai mereka kan nggak paham kesi, lagu-lagu itu. Tapi aku orang rasa yang penting kau coba selawat, berdoa sih penting kan lah, ulat ya. Sekarang nggak usah jadikan apa namanya idola, boleh kau sih muslim. Sing suara MWK, sing suara MHK, dan kita itu lainnya. Oh, jadi banding-banding dong. Oh, ini contoh. Jadi kita mengambil suri soladan, saling menghormati harus, saling menjaga. Karena di SMP kemarin adalah tingkat budaya intoleransi itu kan. Jadi bagi tak boleh. Stop kegiatan kembali saling menghargai menghormati dalam masalah hukum Islamnya harus dalam masalah yang artinya kembali bersama-sama dan mengambil hikmah dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hajat-hajat kita diridhoi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Beliau kami haturkan terima kasih. Acara yang kelima, Maharulia kepada Tim Rebana Aluna, kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Qabla zawajikum Allahu fi masalam. Qabla zawajikum Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.
Thank you.
Oh, yeah.
Siti Aminah ibunya,
Pada mukadimah ini salah satu ayat mau dibaca yang lugu apa yang pakai lagu? Wow. Dan kalian kan wow. Dan saya kan seperti itu nanti dikira mano. Lagunya yang lama atau yang baru? Baru? Yang tipe apa? Hah? Apa? Suaranya warna 700. Maka mau tidak mau harus ikut saya sing waras.
sing ora waras sapa. Nadanya yang tinggi atau yang rendah? Otang saya berarti. Bacanya yang cepat atau yang lambat? Berarti nek sekolah pada ngeri-ngeri. Jangan, karena santri adalah sabiqul khair. Nanti saya sampaikan. Baik, pokoknya semuanya yang waras ngalah ya. Tapi saya juga waras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedang serat sekali. Makanya nanti semampunya. Tapi gak apa-apa. Insya Allah nanti kalau saya baca mesti pada kesetrum, merem-merem. Konek merem kabeh tak tinggal boli. Santri-santri sudah paham bahasa sini ya. Makanya tadi pada ketawa mesti lagi podo latihan ngomong boli. Ya serat. Ada yang mungkin lagi mulut dan laris gitu ya. Laris silaturahmi dalam rangka mulut dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih jidal-jidal, masih nada ini minta Bapak. Dan semuanya para santri yang berbahagia, amma ba'ad yang berhormat, wadah ngerusulipun, Bapak Kiai Haji Ahmad Syufti, M.A.G. Wadah ngerusulipun, Ibu Nyanyi, Hajah Aminatun, Sarjana Agama, Tuhan Duriah dengan kaulah mulia'kan para santri pondok pesantren Ma'had Mambaul Quran, semuanya yang saya banggakan, semuanya yang saya sayangi, ingkang kaulah tresnani, ingkang kaulah cintai, dan yang mencintai saya. Apa kabar para santri? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya di majelis taklim yang bukan komplek pondok, saya mesti nyuruh begini. Ibu-ibu, nanti kalau saya matur, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Tapi wong santri enggak saya suruh begitu, nanti saya ditukar di Pak Jai sama dengan. Nanti tidak kalian keluar terus. Para santri yang dirahmati Allah, semuanya kru berbana, namanya apa mas? Mesti jawab kok semua kan? Ada apa ayo? Tidak apa-apa, itu wajar, tapi harus dikendalikan. Orang kenonyak-nyakan. Kena, I love you. Ya wajar itu normal antara perempuan dan laki-laki, tapi belum masanya, nanti jangan terlalu larut. Matur suwun. Tadi di sana belum habis. Kok ini dikasih lagi? Ada yang kepengen ini? Ini maju. Pengen? Ayo maju. Drumnya apa mas? Al-Muna, ma makna Al-Muna? Oh, ketuanya lagi ngenyok, lagi punya. Mesti ngeri ya mas, kita mau nabuh terus ya, kembalis ya. Al-Muna, apa tadi? Ada yang jawab ya? Harapan. Apa? Harapan. Harapan apa? Harapan maju, harapan baik, harapan sukses, harapan selamat, harapan yang baik-baik. Alhamdulillah. Allahumma. Amin. Ada nama harus tahu namanya, gitu ya. Kalian dikasih nama orang tua harus tahu artinya, maksudnya. Tanyakan pada bapak dan ibu, abi wa umi, abah dan ya. Jadi tadi mau saya kasih dorpres. Almuna artinya apa? Muna gitu. Kalau yang jawab banyak satu orang, saya kasih dorpres. Dorpresnya sudah siap. Di saku saya ada uang 4.000. Tapi uang saya jawab oke ya, presiden. 4.000 tapi ada nolnya satu, rumah Zan kan? Tapi masih jawab banyak jadi selasi dokoroyoan berada kumanan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Ala ni'amillah boleh. Ala ni'matillah boleh. Apa bedanya? Ayo yang bisa, yang mau menjelaskan. Dorpres ya. Jadi kalau ada temannya di antara santri atau sudah pulang di desa, kok ada orang pidato, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala ni'matillah, boleh. Kalau ni'matun itu bentuk mufrad tunggal.
Kalau ni'amun itu bentuk jamak. Suatu saat mufrad mu'annas jamaknya menjadi jamak taksir. Oke? Sudah pelajaran itu kan? Kalau yang penting, kalau ada adawatul jarri, contoh ala ni'matul mola itu yang hati-hati tidak boleh, karena ni'matul didahului huruf jar, maka harus majrurun wa alamatul jarrihi kasrotun zahiratun alal akhir. Maka enggak boleh alhamdulillah ala ni'matullah dan ni'matullah, enggak boleh ala ni'matillah. Kata ya? Itu ya, para santri ya. Mulani ini manfaatkan mumpung di pesantren, mendapatkan ilmu dari Bapak Kiai, dari Kiai para Ustadz, Ustadzah yang lain, diikuti dengan baik, tawaidunya yang benar, yang rajin, yang semangat, biar ilmu-ilmu yang diberikan beliau semuanya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan bisa menerima dengan baik ilmunya, nanti banyak pulang diamalkan menjadi pejuang-pejuang di desa masing-masing, menjadi poloyai lan bunyai semuanya. Kemudian saya lanjutkan sedikit, kalau ada orang mengucapkan di mukadimah itu alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, boleh, karena itu menyebut bentuk jamak. Ini sebenarnya kok kain dunia ini apa? Ngedikan ini ala ni'amillah kok saya bisa ni'amillah sih apa? Jadi apa ada? Oh, berarti orang apa? Sudah berikan, tidak pernah mondok, tidak pernah mengaji hal itu. Ni'ala ni'amillah, kita bersyukur terhadap banyak atau beberapa nikmat dari Allah Subhanahu ni'amun, ni'matun, bedanya bentuk mufrad dan jamak. Paham ya? Alhamdulillah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para santri semuanya, kita senantiasa memuji atas segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah.
Jadi tak konflik tinggung, tak jadi pun saya pun ngantuk pun tua jujur tuh yaudah, itu snacknya dimana? Ya silakan yang kurang maju depan. Ini ada teh panas, Mas Gitel, panas lagi kental. Ada spray. Ya, saya maklum karena saya juga elek-elek dulu pernah nyantik. Jadi memang apalagi itu tadi mesti saling perhatian. Saling perhatian pada siapa? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Apa buah biasanya nek gitu tuh ngajinya sekolah pinter. Allahumma amin. Semuanya saya doakan menjadi alim-alim. Semoga para santri hasil maksud. Amin. Yang penting nawaitunya yang betul. Dan nanti akan saya jelaskan apa dan siapa itu santri. Ikuti pesan-pesan berikutnya. Para santri yang berbahagia, semoga pertemuan malam hari ini peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pondok kita tercinta, pondok pesantren. Ayo kiringan apa ora karo pondok dhewe sing ana. Semoga dirahmati Allah. Diberkahi Allah. Kita mendoakan Bapak Kiai dalam duria panjang yuswa. Juga semua para santri. Semuanya mudah-mudahan selalu sehat. Jauhkan dari mara bahaya. Jauh dari penyakit dan bala. Semoga rezekinya murah. Barokah para santri semuanya menjadi soli dan solihah daripada duriah. Dan tadi saya dengar karena mabruk alfa itu ditujukan ke siapa mas? Mas Afil ulang tahun ya, kita doakan panjang umur ya. Tidak di mana khususnya ini? Oh di belakang. Semoga panjang umurnya, sehat badannya, hasil maksudnya, dan semoga Allah memberi kabul harapan dan doanya. Tadi saya Alfa mabruk, berarti ulang tahun dia punya Endigo. Oh benar betul. Kita doakan bersama ya. Atau ada yang barengan ulang tahun? Ada santri. Ini luar biasa, Gus Afil ulang tahunnya hari ini atau kemarin punya? Berarti bersamaan dengan Maulid Rasul. Ya Allah, barokah. Para santri yang berbahagia, selanjutnya karena malam ini kita memperingati Maulid Rasul, marilah kita bersolawat. Salawat serta salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, pungkasane para nabi lan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad. Bejo-bejo ni menungso dadi umate Kanjeng. Bersyukurlah kita semua para santri. Kita tidak menangi Kanjeng Nabi.
tidak ditunggui Kanjeng Nabi. Bahasa Indonesianya menang itu apa? Ya ditunggu itu. Orang menangi tidak ditungguin Kanjeng Nabi, tetapi kita ditakdirkan Allah, diberi anugerah Allah, beriman kepada Allah Subhanahu. Dulu jawabnya apa? Oh. Ada yang dari luar Jawa? Papua? Percaya Jawa ya? Ya nanti maaf, karena Bu Is itu asli Jawa Koek. Jadi kalau tidak, kalau pidato pengajian itu tidak bisa meninggalkan Jawa. Jadi ya nanti kebetulan Pak Santri, para santri yang luar Jawa yang nggak tahu omongan saya Jawa, nanti ada kamus berjalan banyak ya. Tinggal nanti kamusnya dicekel di tangan gue. Dicekel sih apa gitu. Dulu menangi Kanjeng Nabi, ditungguin Kanjeng Nabi, tetapi tidak dikehendaki Allah, tidak diberi hidayah Allah, tidak beriman kepada Allah. Sekalipun pamannya sendiri menjadi kafir, siapakah dia? Abu Lahab. Sampai-sampai Allah berfirman, saking kepinginnya Kanjeng Nabi pamannya beriman kepada Allah, tapi Allah tidak menghendaki, hingga ditegur oleh Allah, la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Saya tak melihat jam dulu. Jam siji. Seperempat jam lagi enggak apa-apa. Besok sekolah enggak? Iya. Kalau di daerah sana itu kan Demak, Kudus sana itu, kalau ini sekolahnya tidurnya Jumat ya. Makanya saya tanya. Jadi aman ya? Besok enggak sekolah ya? Habis pengajian nanti tidur yang nyenyak ya? Sampai pagi ya? Sampai kumblong juga. Ada apa santri kok? Kalau subuh masih nyenyak, olah udur, santri gem. Tapi tidak santri sini. Santri Bugi. Dari bukan Amiriki, tapi Ameriko. Meriko. Para santri yang berbahagia, kita syukur alhamdulillah. Orang menangi Kanjeng Nabi, orang ditunggoni Kanjeng Nabi, tapi dikehendaki Allah, diberi hidayah Allah, beriman kepada alhamdulillah. Maka dari itu iman ini harus dijaga. Caranya bagaimana? Iman ini adalah bagaikan fondasi yang kokoh, biji unggul. Bagaimana iman ini menjadi takwa? Ada tahapannya. Iman is 100 semua. Bukan berarti yang bicara istiqomah jadi iman istiqomah. Berarti ngalamun. Iman Islam ihsan ikhlas baru takwa. Maka kalian ini ditempa di
kepada Pak Yai, Bu Nyai di pondok pesantren ini dalam rangka untuk menumbuh kembangkan modal yang sangat bagus, yang luar biasa iman itu, biar kalian bisa menumbuh kembangkan, merawat, memelihara iman itu menjadi Islam yang baik, menjadi ihsan, menjadi ikhlas, menjadi takwa, menjadi termasuk orang yang berilmu, tahu mana yang harus dijalankan, tahu mana yang harus ditinggalkan sebagai hamba Allah yang taat, yang takwa, yang baik. Maka ini para santri, kalian agar lain daripada yang lain. Allahumma plus plus plus. Kalau orang belajar ilmu umum, banyak mudah. Tapi kalau ilmu agama, bahasa Arab, ngerti ilmu fikih, sholat yang baik dan benar, begitu, terbiasa berpikir yang positif, terbiasa melakukan hal-hal kebaikan, kebajikan, perlu dibiasakan, dilatih, ditempa, digembleng, dicetak, digodok di pesantren ini. Hanya pesantren yang bisa mencapai itu semuanya. Para santri yang berbahagia, maaf, saya itu dulu, maaf sekali, ini hanya sebagai ungkapan. Saya kalau bicara gini kok nangis. Sebagai rasa ungkapan syukur saya pada Allah. Dulu saya kalau tidak mondok, mungkin saya nggak bisa berbicara seperti ini. Saya dulu anak perempuan di lingkungan saya masih jarang yang ke pesantren, paling di pesantren paling banyak setahun, setengah tahun udah pada pulang kembali, nggak kerasa. Kata situasi kondisi saat itu zamannya belum seperti ini. Saya mulai ini bukan dibuang ya, dititipkan di Magelang. Setelah di Magelang, saya di Surakarta, di Pondok Armo Ayat Manguindan Surakarta. Setelah itu saya di Kalibeber. Kalau dulu saya enggak dipondokkan, mungkin saya enggak bisa matur seperti ini di hadapan kalian. Karena ilmu agama adalah segala-galanya. Insya Allah dengan ilmu di pondok kita akan jadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Saya dulu sempat tidak kerasan, baru di pondok ini 5 bulan. Dulu tidak ada HP, tidak ada Android, tidak ada bisa selfie, nggak bisa selfie-selfie seperti sekarang, tidak ada transfer, tidak ada ATM. Adanya besel menunggu 1 bulan sekali. Adanya irim surat Pak Bos baru dapat balasan 1 bulan sekali. Ke wartel jalannya setengah kilo. Boleh ke wartel itu seminggu sekali, jam habis subuh yang udur boleh kuartal, yang gak udur harus mengaji dulu. Setelah mengaji harus siap-siap apa, antri ribuan santri
mau ke wartel sudah sulit sekali. Tapi sekarang kalian diberi anugerah Allah, fasilitas yang luar biasa. Harus pintar, harus benar, harus berhasil. Allahumma maka luruskan niat-niat kalian, adik-adik santri. Karena sekarang banyak anugerah Allah. Jangan boros. Ma'am dari Pondok Bismillah Malah Barokah. Jangan tiru-tiru yang enggak baik. Saya sedih. Saya pernah menangis melihat Grab membawa makanan kanan kiri. Banyak sekali saya tanya, Mas Grab, menunggu siapa ini sedang mengantar? Ini Bu pesanan para santri. Saya enggak tahu. Saya terus meneteskan air mata. Ya Allah, ada sate, ada macam-macam makanan yang di, mungkin yang pesan banyak kan. Kena ini aja bendina melas wong tu. Bersyukurlah dengan sederhana, dengan hemat, menyenangkan orang tua. Didik diri sendiri menjadi kader-kader bangsa, menjadi santri, menjadi pemimpin calon masa depan. Allahumma santri sin nun ta ro ya. Sin singkatan dari sa. Ayo yang sudah bisa. Sa ikul khair. Pelopor kebaikan. Rasulullah pelopor kebaikan. Islam didakwahkan hingga bisa berhasil karena kebaikan-kebaikan pribadi Rasulullah. Rasulullah hidupnya sederhana, adik-adik. Rasulullah itu hidupnya sederhana. Syadidul hayai. Terus wa tawadhu'i. Terus yakhlifuna 'alahu. Terus ini nek dibaren bacanya apa? Nasar. Apa? Oh iya. Rasul itu sederhana, perlu kita contoh. Rasul pernah jahit pakaiannya sendiri. Rasulullah pernah dongdomi tumpahnya sendiri. Kalian pernah? Tidak pernah. Sepatu masih baik di gua. Ya, nyuci kena hujan jatuh gak mau mengambil. Enggak, tiru Kanjeng Nabi. Cinta pada Rasul? Adik-adik cinta pada Rasulullah? Kalau orang cinta itu tandanya bagaimana? Bagaimana tanda cinta? Meniru. Ya kan? Rindu, betul? Apa yang jadi perintahnya diikuti, betul? Tapi cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah jangan disamakan. Kalau Anda cinta sehingga enggak boleh. Harus ada bedanya santri dan bukan. Waspada, waspada dan waspada.
karena kalian sa'ibul khair, pelopor kebaikan dan kebajikan. Allahumma amin. Rasul pelopor kebaikan kebajikan, menjadi uswah hasanah karena membawa misi besar, misi agung syariat Islam dari Allah untuk memperbaiki saat itu kondisi masyarakatnya yang penuh jahiliyah, penuh kebodohan. Mereka suka tamburan, bunuh membunuh. Mereka suka minum khamr hingga minal telerin wal mabuin, tidak hilang akalnya. Perzinaan bebas, pencurian bebas, perempuan tidak ada harganya. Kalau ada ibu-ibu minal metengin, alisan apa alias minal hamili, hamil itu membawa. Maksudnya kalau ada ibu, oh sedang hamil, itu berarti membawa bayi, gitu ya maksudnya. Ada orang perempuan kok hamil, iya, lahir perempuan langsung belum tidur hidupan. Beri kemanusiaan tidak? Orang kok kondisi seperti itu, padahal manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk atau Allah yang paling mulia, paling sempurna. Lainnya kaya kong juga pergi itu membendanya. Diutuslah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendika bersabda, innama wa'idtu liudami mimma makan al-akhlaq, innama wa'idtu liudami mimma makan al-akhlaq. Maka diutuslah Rasulullah untuk dandan jadi pelopor kebaikan, membimbing mereka dengan uswatun hasanah yang penuh pada dirinya Rasulullah. Meskipun Rasul sempat diancam nyawanya oleh banyak pihak, dicoba dibunuh berkali-kali, tapi enggak mempan. Judulnya Sogun Dilawan. Rasul kok dilawan, diancam, langsung Allah membackup, melindungi lewat malaikat Dasur dengan pedangnya yang terhunus, nyekat kanjeng Nabi. Pedang itu dipenggalkan. Suatu saat Nabi habis ya colokan pengajian di dunia dakwah di Adam, dia membawa apa pedang terhunus landepe pol, biasa minggu mati sabab baik pada mati kelengar benar bibil mampus. Tapi begitu pedang sudah siap, nanti Rasul mau lewat sini, matek deh cara Jawa Timur, matek deh, matek sih. Begitu lewat, langsung dipancet. Apa yang terjadi? Tidak sedikit pun tergores, malah melihat pedang dari seluruh. Kalau kali gober, kalau seperti dari seluruh. Penggoris. Sogun di? Nabi kok di? Di air. Langsung Allah yang membackup, melindungi. Apa yang terjadi saat itu? Kaget. Langsung Dasur deprok. Tahu deprok? Bercucuran keringatnya. Sorong desa ini, keringat desa jagung-jagung gede ini. Banget ini. Ijo lotro. Pucet-jucet deprok. Sambil merangkul, memegang erat sambaran kanjeng Nabi
La taqdulni ya Muhammad, la taqdulni ya Muhammad. Muhammad, jangan bunuh aku Muhammad. Jangan bunuh aku Muhammad. Sebab dia mengira nyoba mateni Muhammad mesti nyokapan di mateni. Tapi apa kata Rasul? La aqtulak, la aqtulak. Saya tidak akan membunuh. Sambil tersenyum, sambil kedip papa. Menyakang, menyakang. Ayo madam bayi macam. Nek cara wong-wong dengan penuh senyum, karena memang Rasul merangkul orang yang memukulnya, yang memukul dirangkul, yang mau membunuh menjadi teriuh karena uswah hasanah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membenci dibalas dicintai, yang melempari kotoran dibalas diberi makanan, yang menyakiti dia sakit dia dijenguk dengan membawa roti. Jajal ana manusia kaya kono. Karena memang menjadi suri teladan. Laqad ja'alakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal. Iya terus. Yaumal akhir. Terus. Wa dzakarallaha katsiran. Ajaran agama Islam diterjemahkan dalam kehidupan pribadi Rasulullah sehari-hari sepanjang masanya. Itulah paham. Dibenci membalas mencinta, dipermuti balas tersenyum, dibunuh tidak membunuh, hingga lawannya ternyuk. Memang dari hati yang dalam, lubuk yang dalam, sinar matanya penuh kasih sayang, senyumnya tidak pura-pura, hingga orang yang kafir menjadi beriman. Alhamdulillah. Satu demi satu ulamanya turun waktu hingga dakwahnya berhasil karena keteladanan pribadi akhlak Rasul. Wa inna ghala ala khuluqin azim. Pada diri Rasulullah pribadi akhlak yang mulia, yang tinggi, yang agung, yang bisa menjadi cermin kebaikan, kebenaran ajaran Islam. Orang yang tidak percaya menjadi percaya, termasuk Dasur. Karena dibalas Kanjeng Nabi Ikam, Dasur menyatu surah sawetio jeng nangis. Orang bapak nyong aja dicekeli seret terus sikilin nyong jerukuk. Jauh kali berdiri wana sebuah. Ayo ya kan nyat-nyat. Jamace, jamadam. Memang dari pancaran hati yang dalam ikhlas membalas kebaikan langsung menjadi beriman kepada Allah. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, para santri, maaf, memang kadang di pondok, di pesantren, di sekolahan, di mana saja, kapan saja, orang banyak itu pirang-pirang. Benar. Wong akeh kuwi pirang-pirang. Ana sing dhuwur, ana sing pendek, ana sing bangir, ana sing pesek, kadang aku dhewe. Ana sing merem, ana sing eleh. Ana sing meneng, ana sing apa? Kemrewek. Ya itu sunatullah. Engko nek sak dunyo meneng kabeh kepriki? Cerewet kabeh kepriki? Kadang temannya di jam mengaji malah miwi-miwi, jam makan sekolah kakian pola. Kalau konsone biasa ditinei
balesi pelit, sing sabar, sing ikhlas, didongakna karo Kanjeng Nabi itu yang diajak beriman, tidak sekaligus mau, masih telaten, mencucu, miwi-miwi, tidak ada sekedar itu, mengancam jiwa nyawanya Kanjeng Nabi, tapi tetap dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Pernah Malaikat Jibril ikut marah, adik-adik semuanya, ketika berdakwah mengajak masyarakat Taif, tidak. Hah? Oh, ada Mas Taif? Dari mana kau datang? Masyarakat Taif diajak beriman, apa, beriman kepada Allah. Tidak menyambut gembira, malam berdemikan jenabi. Bukan keik sini dong. Pada zamannya Rasulullah itu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa pergi haji semuanya. Dan nanti bisa plesir ke Taif. Saya sendiri juga belum, kepengen ini belum. Mudah-mudahan nanti punya sudah memilih. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa sampai sana. Pada saat itu Rasul datang mengajak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah diajak beriman. Malam bandemi Rasulullah Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, karena memang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Nabi ini Gusti Allah, utusan Allah, kekasih Allah, dibandemi, dibalangi kamu batu, hingga bercucuran darah kakinya, telepong unta, anget kebul-kebul barang nampok. Kanjeng Nabi tetap mesem, tidak membalas, melempari dengan batu, dengan telepong, anget maning kebul-kebul bolak teman-teman ya, corok-corok begini. Nabi sabar, Nabi ikhlas, karena membawa misi dakwah syariat agama yang agung, yang mulia, yang suci. Harus sabar, harus ikhlas, harus telaten, bercucuran darah kakinya, agamanya juga kotor karena lemparan minal terpongin. Malaikat Jibril merasa meles. Wahai Muhammad ya Rasul, jika engkau izinkan, Jabal Uhud, Gunung Uhud akan kuambil, kulemparkan kepada masyarakat kaum kersani minal ihmil mampus, karena mereka menyakitimu, melempari batu yang hingga kakimu bercucuran darah. Saya tidak tega ya Rasul, engkau kekasih Allah, engkau utusan Allah yang mulia, membawa syariat agung suci, mengajak mereka akan selamat dunia dan akhirat, tetapi mereka membencimu seperti itu ya Rasul. Jibril, jangan bril Jibril. Aja kaya kono bril Jibril, tidak semakan jeruk wana sebut. Kasian nanti kalau mereka padahal mati, kasihan. Kalau suaminya yang mati, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Tapi mereka diajak beriman pada Allah, gak mau wahai Rasul. Apa kalau hari ini tidak mau beriman, belum beriman, mungkin besok. Kalau besok mereka belum beriman, mungkin besoknya lagi. Kalau besoknya lagi tidak, mungkin besoknya lagi, seminggu lagi. Kalau seminggu lagi tidak ya Rasul, minggunya maning.
this before. Ya Allah, berbeti tadi uswatun, berbeti membawa risalah suci dan agung. Kalau menjadi pemimpin dunia rahmatan lil alamin, gobras-gabrus sholat hati. Perjuangan itu tidak seperti makan bakwan dengan cabai Jibril. Ini ada bakwan dimakan terus nyeplos sabri cabai langsung terasa pedas. Perjuangan tidak bisa begitu Jibril. Malah Jibril dinasihati Kanjeng Nabi luar biasa. Jadi Jibril isin itai terus mak lindu. Cara bahasa ini saya ingin oke ya Rasul. Ternyata dengan kesabaran, keteladanan pribadi Rasulullah, akhlak yang tinggi, yang selalu menarik orang lain, yang membenci hingga menjadi mencintai karena dicintai oleh Rasul, menjadi beriman satu persatu, satu persatu. Alhamdulillah. Para santri yang berbahagia, kepemimpinan Rasulullah, keteladanan Rasulullah tiada bandingnya. Maka perlu kita contoh. Rasul sudah pasti dijamin surga Allah, tapi ibadahnya juga tidak letalik. Sholat tahajud bagi Rasulullah menjadi kewajiban. Suatu saat Rasul kondisi sakit, tetap tahajud, tetap jamaah, hingga dijelaskan hatta tawarrat qadamahu min qiyamil lail. Pernah suatu saat bengkak mata kaki polok samparan Kanjeng Nabi. Hatta tawarrat qadamahu min qiyamil lail. Gara-gara sudah kondisi tidak sehat tapi tahajud terus. Hatta tawarrat qadamahu min qiyamil lail, pernah bengkak karena gara-gara kondisi tidak sehat, Rasul tetap bertahajud. Bagaimana para santri tahajudnya? Terus? Ayo kompak dong. Terus ya. Karena orang yang ahli tahajud, jaminan Allah. Ayo dalilnya, Qur'annya gimana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Lanjut. Asa anya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang ahli tahajud akan diberi ribet. Ribet itu apa ya? Hadiah. Akan diberi keistimewaan dari Allah. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Delah mongko ngajine lancar. Allahumma diwulang gampang mudeng orang ngantuan, ora lalina, ora abotan, ora aras-arasen. Jamaah semangat. Allahumma ngajine semangat, oleh ngapalke semangat lancar. Allahumma
pelajarane dikuasai, ngapal kenindir, apal kecepal. Tahu apal kecepal? Diulang paham. Makalah Mahmud, akhlaknya baik, tidak pemboros, orang ngapusi wong tuani, anak-anak sekalian, adik-adikku para santri, jangan sekali-kali ngapusi wong tua dosa, ora barokah, atau ngapusi siapa saja, terutama orang tua. Jaga birrul walidain. Ayo tahajudnya mempengi Kanjeng Nabi saja yang sudah jelas di sediani dijamin surga Allah. Ibadah sunnah pun tidak pernah ditinggalkan. Ayo tiru Allah ma. Pengen sukses? Pengen sukses? Ayo tahajud jangan ditinggalkan. Sholat jamaahnya jangan ditinggalkan. Insya Allah nanti diberi maqam mahmudah yang istimewa dari Allah Subhanahu. Sekarang fasilitas banyak, ceritanya banyak. Abang sidik-sidik. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bapak Ibu putra waras arto telas. Ya Allah. Maaf adik-adik semuanya. Maaf dulu saya enggak pernah seperti itu. Saya takut. Takut mengecewakan orang tua. Takut membuat susah orang tua. Maka sekarang kalian yang fasilitas mudah, lengkap, banyak, ini harus diartikan yang lebih luas. Nyong kudu pinter, tulis di lemari ini pintu, saya dulu begitu. Saya harus sukses, saya harus pinter, saya harus berhasil, saya harus menyenangkan kedua orang tua. Jatah kiriman agak telat sedikit. Jangan nesu sama orang tua. Ibu, betok, 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 betok. Betok-betok ngerti gak? Sama orang tua kok nesu. Bapak itu betok-betok. Wala takul lahuma uffin. Jangan berkata kepada orang tua dengan motor, dengan kata-kata yang keras, yang tinggi. Yang... adik-adik santri dengan bapak ibu, boso gak? Boso tidak? Ayo, kalau yang tadinya tidak boso, ini sudah jadi santri, harus boso. Karena boso itu menghindari biar tidak berkata yang lebih tinggi, yang lebih keras, yang lebih. Ya dari sedikit aja maunya kok, ya si akrab sama orang tua, oke, enggak boso. Tapi sekarang di pondok harus mulai boso, dari sedikit-sedikit. Mamanya, ida dalam. Dalam, dari dalam dulu, enggak gitu ya. Mantap terus terangkai terangkai. Alhamdulillah, bu, anaknya beramin pondok wis malah main. Ibu dibantu, tanpa diperintahin ibunya, pas pulang bantu nyapu, racik-racik, ikut ke pasar, gitu ya. Bantu-bantu orang tua. Meskipun ada pembantu, kalau-kalau yang kudu melu, tidak kalau-kalau apa yang bisa dikerjakan, gitu ya? Aja malah milar utakin, milar HP-in, menjadi pemalesin, kelelet-keleletin. Nang pondoknya kayak kalau aduh, iman karena kalian sa'ikul khairu. Ya, sa'ikul khair, pelopor kebaikan. Maka di sini di pondok harus betul-betul selalu baik, biasakan baik, biar nanti pulang membawa kebaikan, ilmu yang manfaat dan barokah. Karena kalian nanti menjadi juga sa'ikul khair di tengah-tengah masyarakat. Allahumma.
Yang kedua, santri Nun Nasibul Ulama. Kalian adalah penerus para ulama. Allahumma amin. Semoga nanti jadi para kiai dan bunyai semuanya, ustadz-ustadzah dengan segala disiplinnya ilmu. Monggo jadi dokter, tapi dokter yang kiai. Jadi bupati, bupati yang kiai. Bupati maca Qur'an fasih, paham ilmu agama. Allahumma amin. Jadi dokter Al-Hafid Hafidah, Allahumma amin. Kalau enggak Hafid, tidak belum Hafidah, baca Qur'annya bagus, ilmu tajwidnya oke, okay. Luar biasa. Allahumma amin. Apa cita-cita kalian? Yang baik semoga Allah mengabulkan. Sa'ikul khair nasibul ulama. Karena kalian calon-calon kader bangsa, tokoh masyarakat, minimal adalah tokoh di internal keluarga besok, dengan ilmu agama, dengan ilmu di pesantren ini, insya Allah menghantarkan kalian semuanya menjadi orang yang akan mulia dunia dan akhirat. Pesantren itu ilmu agama dari pesantren segala-galanya. Plus mulane ayo dimanfaatake waktu nih yang sebaik-baiknya, karena orang apa menyesal tidak ada yang di depan tapi di belakang. Maka ada kata-kata mutiara bahasa Arab, ijhal wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Apa? Yuk, dua, tiga. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqba liman yataka saliman yataka sal. Ijhad, gigihlah engkau, sungguh-sungguhlah, mumpung nang pesantren, mumpung igen nom, manfaatkan waktunya, nyong kudu pinter, nyong kudu pinter, nyong kudu bener. Nek saiki bener, pinter, bener, nyenengke wong tua, insya Allah bojo donya akhirat ini. Jadi wong sukses, Allahumma. Ijahat wala taksal, sungguh-sungguhlah, gigihlah, sing kerenangan. Sholatnya jamaah begitu, ngaji ini siap-siap begitu, rajin ngaji, rajin sekolah, belajar, semuanya kegiatan-kegiatan diikuti dengan baik. Terus sedikit, lama-lama jadi bu, hilang kebodohannya, mapan kepandiannya, banyak ilmunya, barokah manfaat di dunia dunia wal akhirah. Amin. Allahumma, kalian adalah calon-calon penerus pemimpin, penerus para alim ulama, karena insya Allah kalian semuanya nanti akan jadi kiai. Kiai itu kan istafet dari para alim ulama. Allahumma, sa'ikul khair nasibul ulama. Terus apa? Ada yang sudah tahu? Sin, nun, ta. Apa ta? Tarikul ma'asi. Ayo, jadi santri, hati-hati. Sekarang zaman modern, teknologi canggih, HP, Android. Jangan menjadi pengganggu, jangan menjadi setan bebek. Wis komat jamaah HP. Pegang tapi nanti saatnya. Begini bareng anu, betul ya. Betul. Kecuali yang sekolah, manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Setan gepeng itu kalau enggak bisa ngatur kata, memang mereka ada misinya.
bertanya, di DKI, di Jawa Barat, termasuk Jawa Tengah, DIY, bulan mulai April, Maret kemarin, anak SD mulai pada masuk rumah sakit jiwa. Kasihan tidak? Karena ketagihan gadget, apa itu? Apa? HP Android, apa? Game. Jadi dia dibawa ke rumah sakit itu begini-begini, kayak begini terus. Orang tuanya menangis. Salah asuh. Yang penting menang, awet cili, dikasih HP. Kalian juga begitu di rumah? Tidak ya? Allahumma. Memang sekarang sulit. Kita nggak bisa menghindari kecanggihan teknologi. Tapi harus bisa mengatur mana jadi tuntunan, mana jadi tontonan. Waspada, waspada, dan was. Harus bisa memilih dan memilah. Maaf, maaf sekali. Duis kebetulan bertugas di sebuah lembaga bagian rohani. Di sana ada anak SD hamil. Ini gara-gara HP. Dihamili tetangganya orang umur 61 tahun. Na'udzubillah min. Ada yang SMP dihamili temannya sendiri. Ada SMP dihamili orang tuanya. Ngeri apa tidak? Teliti punya teliti. Kenapa Pak? Jebule biasa buka aja di daerah ngerti situs porno memang yang membuat mereka sekarang kita tidak berhadapan dengan Belanda Jepang yang seperti dulu memerangi kita membawa senjata bom, tapi kita dibom secara halus aplikasi game situs porno itu secara halus ngebom generasi Indonesia, utamanya Indonesia menjadi incaran karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Indonesia mayoritas beragama Islam. Yang sholat dengan yang maksiat banyak yang mana? Yang senang baca Al-Quran dengan baca Quran banyak yang mana? Yang senang ngamal kalau ngomel akeh nanti. Yang senang mengaji dengan nonton TV banyak yang mana? Sudah kita dihancurkan oleh Android itu sedikit demi sedikit halus, tidak dengan bom langsung mati masal tidak, tapi dibom secara halus. Ayo santri, sa'idul khair. Kemudian apa tadi? Nasibul ulama tarkul ma'asi. Ayo, harus bisa mengatur diri, mengendalikan itu semuanya. Yang baik, ayo diambil. Yang jelek, yang maksiat ditinggalkan. Agar menuntut ilmu berhasil, diulang ngaji gampang, diulang sekolah gampang, belajar gampang, menghafalkan gampang, kebaikan lancar gampang. Tarkul ma'asi harus diupayakan meninggalkan maksiat. Ketaatan kepada bunyai, derek dawu pak yai, ayo ngaji-ngaji dan seterusnya, derek terus. Kalian sekarang dimasrahkan orang tua kepada pak yai, bunyai, ustadz-ustadzah, mbak-mbak, mas-mas pengurus, bagi wakil pak yai, bunyai, diikuti dengan baik, jangan benci. Karena memang kalian di sini dititipkan agar jadi yang baik, nanti berhasil, sukses, Allahumma. Harus begitu, harus diatur, dibiasakan. Saya dulu begitu juga. Alhamdulillah merasakan itu semuanya. Semoga hasil maksum. Tarkul ma'asi. Kemudian roknya adalah ridhollah, riyadhah, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar dapat ridha Allah,
harus terkul maasi, harus birrul walidain, harus dari dawah Pak Yai Bunyai, dari aturan pondok, dari aturan sekolahan yang semuanya itu dari pondok sekolahan mengatur baik-baik-baik agar kalian berhasil dalam belajar, menuntut ilmu, mengaji dan seterusnya, jadi orang sukses nanti bisa menjadi yaitu nasibul ulama di mana saja, kapan saja Anda berada. Allahumma. Kemudian yang terakhir ya al-yaqin atau yakin. Yakinlah wahai adik-adik semuanya para santri, Anda berpisah dengan orang tua dari Semarang, dari luar Jawa, dari luar kota, berkumpul di sini di tempat yang mulia, di ma'had, di pondok pesantren, mengaji dan sekolah. Yakinlah ilmu yang Anda cari, ilmu yang Anda perlu didapatkan dari Bapak Kiai Ibu Nyai, dari para ustaz-ustazah, dari Pak Guru, Bu Guru di sekolah, menjadi bekal kalian untuk menyongsong masa depan jadi orang-orang yang berilmu. Al-alimu kabirun wa ingana hadasan wal jahilu sohirun wa ingana syekhun. Al-alim kabirun, orang alim itu akan nilainya besar, tinggi, berharga, terhormat. Wa ingana hadasan, meskipun itu masih muda, betul? Betul? Maka ayo yang sungguh-sungguh, bukan berarti menuntut ilmu agar dihormati, tidak, tapi untuk menghilangkan kebodohan. Tetapi karena ilmu, apalagi ilmu agama, pondok ditambahi sekolahan, insya Allah kita komplit, lengkap ilmunya, nanti menjadi orang yang bermanfaat di mana saja, kapan saja. Amin. Allahumma. Wal jahil syahirun wa ingana syekhun. Al jahil alladhi laysa lahu ulumun, al alim alladhi lahu ulumun kathirun. Wong sing duwe ilmu akeh kuwi al alim. Al jahil alladhi laysa lahu ulumun, al jahil wong bodoh yang tidak punya ilmu. Doblang doblang ya sakar kuwi dhewe akhlake karu karuan, orang tahu sholat, orang karu wong tua wani, ya bodoh. Harus beda al-alim ya, karena menuntut ilmu, maka ilmunya dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan bagi kalian semuanya dalam ikut menuntut ilmu, menikmati, mengharap barokah para alim, para penyai, Pak Kiai dan zuriyah, para ustaz-ustazah, diterima, dilakukan dengan ikhlas, dengan sabar, dengan semangat, insya Allah nanti sampai finish, sampai akhir waktunya, dan semoga berhasil dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah adik-adikku dengan ilmu agama yang juga dilengkapi ilmu umum formal di sekolahan dan dengan ilmu pondok ini, insya Allah yakinlah akan menghantarkan kalian menjadi orang-orang yang akan mulia dunia dan akhirat, dan akan lain daripada yang lain. Insya Allah kalian juga dengan ilmu agama, dengan ilmu dari pesantren, utamanya dari pesantren Ma'had Mafa'ul Quran, menghantarkan kalian jadi orang-orang yang alim, yang insya Allah bermanfaat di mana saja, dan semoga hilang jahilnya, hilang kebodohannya, dan nanti akan menyenangkan orang tua, memuliakan orang tua sejak dunia sampai akhirat. Sebab orang bodoh itu, maaf, rekoso, pengen dadi juragan apa dadi buruk? Pengen sing ngembeng, pengen sing mulang apa diulang? Allahumma, maka carilah kulangan sing seakeh-akeh dari sekolahan, dari pondok kita tercinta Ma'had Mambaul Quran, semoga berhasil dan jadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dunyai Bapak Binten sedaya kelepatan kaulo, maaf saking senengi ketemu santri jadi bicaranya jadi panjang tidak terasa. Mohon maaf adik-adik ini.
adalah besok libur, selamat rehat. Tapi nanti diatur, diblok terus apa teman, jangan terus dongeng sampai larut malam. Nanti dan subuhan ini subha. Santri kok subha subuhan? Baru duha. Minal saruin, ya saru tur ora pandongan. Tahu nggak ora pandongan? Jamaah, saya pesan jamaah dijaga dengan baik, insya Allah nanti kalian orang jadi akan jadi orang jempol semuanya maqaman mahmuda. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada kesempatan, insya Allah akan bisa bertemu lagi di gelombang yang sama, ma'had kita tercinta, ma'had mamba'ul Quran yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah. Biqabulil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Saya tetap kalah karena bunyai biasa katanya ya. Ini saya luar biasa gitu ya. Saya jadi dari alam barukan beliau, tapi saya ngaturin mic, saya kecil, beliau agak kandel, jadi saya kalah ya. Jadi al-dhaif kal mayit, tamu itu bagaikan mayit. Jadi nek tamu diatur tuan rumah kudu manut. Tamu kurang ora blasukan. Ya, kecuali keluarga ya. Jadi saya punyai, tadi saya matur yang dia punyai dari kebetulan jenis mau. Saya kalah, saya derek karena saya masih tamu kan. Al apa tadi? Al-dhaif kal mayit. Tamu itu bagikan mayit. Mayit itu kan kudu manut tuh. Digotong manut, diperkenan Malaysia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sajadina ashabi Rasulillah ajma'in. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويوافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها, اغفر لنا من جميع ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا, ولمشايخنا ولاساتذتنا ولاصدقائنا ولاخواننا ولاقربائنا وأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا الله يا محمل الأحوال حول حالنا يا الله بأحسن الأحوال, حول حالنا يا الله بأحسن الأحوال, حول حالنا يا الله بأحسن الأحوال. اللهم ارزقنا ونفعنا, بارك لنا في عمرنا وفي أمورنا وفي مقاصدنا وفي برامجنا. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم, خص المقاصد جميعا في هذا المعهد يا الله يا كريم يا رحمن. مهيب السنتي معهد القرآن يا الله أجل بري كرنسان كمجهان كسكسسان أجل كنت مبلع كدر كدر بانسا مشاركة أجل إنكم منفعة إنكم بجمل يودني أخيرا يا الله يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. مهيب أجل بري بانيام أمور بانيام يسود دنيا Bapak Kiai Sayyidunya itulah duriah ya Allah, berikanlah harja, kesabaran, kegiatan,
pagi ini pun dulu untuk para santri Allah mungkin badan dari hasil maksud Allah Bifatri kawakarumka ya akramin wa ya rahmar rahimin ya rahman ya rahim hasil maqasidana maqasidat dunia wal akhirah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah ya qadhi al hajat hawaijana ya Allah. Wa'amna min abadid dunya wal akhirah ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa atib alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you.
monggo kaki rekan alamunan dari aja betul dari monggo mas alamunan panitia alamunan kasihin Thank you.